Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator seminar kebangsaan kelestarian kecemerlangan sekolah tahun 2021 dan semua peserta seminar. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu kajian ringkas berkaitan keberkesanan penggunaan Telegram sebagai medium PDPR dalam kalangan murid tingkatan 3 di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa kami menjalankan kajian ini, pada masa itu situasi pandemik ini baru bermula. Kita dikejutkan dengan PKP dan selepas itu, semasa PKP, kita meneruskan pengajaran ataupun kita diminta untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam talian secara online. Maka pada masa itu ramailah yang sama ada dalam kalangan guru, kalangan murid, kalangan ibu bapa yang masih tercari-cari apakah teknologi ataupun aplikasi yang sesuai, yang berkesan, yang senang, yang mudah untuk kita gunakan dalam meneruskan pembelajaran. Kita kena meneruskan pembelajaran walau macam mana pun ketika pandemik, tetapi mungkin dalam kadar dan situasi yang berbeza. Pada masa ini kami telah cuba melihat apakah teknologi yang boleh merentasi kepelbagaian keupayaan. Apa yang dimaksudkan oleh kepelbagaian keupayaan ini? Kami telah menelusuri beberapa kajian, beberapa pandangan. McElvey pada tahun 2020 menyatakan ada alat teknologi canggih yang tidak realistik daripada aspek sosioekonomi dan capaian internet pun perlu dilihat, perlu diberi perhatian. Walaupun canggih, tapi kalau tak menepati dari segi sosioekonomi, ataupun tidak realistik dari segi sosioekonomi dan capaian internet, contohnya teknologi tersebut memerlukan data yang besar. Bagi keluarga-keluarga yang murid yang berpendapatan rendah, mungkin tidak sesuai. Mereka tidak mampu menyediakan pelan data yang besar. Kemudian David pada tahun 2020, kami menelusuri juga kajian daripada David tahun 2020. Pertimbangan David mengatakan bahawa pertimbangan juga perlu untuk menggunakan prasarana sedia ada dan alat teknologi berkos rendah. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa kajian yang kami lakukan pada masa itu, kita baru lagi PKP dan kita masih tercari-cari lagi apakah teknologi yang sesuai. Jadinya apa yang utama pada masa itu ialah dari segi yang boleh kita capai pada masa itu, yang boleh kita guna pada masa itu, dan dia berkos rendah. Kemudian ada satu lagi pandangan daripada Abdul Karim alias tahun 2020, Faramazi pada tahun 2019. Aplikasi Sembang lebih sesuai. Mereka mengatakan bahawa aplikasi Sembang lebih sesuai kerana murah dan berjalur lebar yang rendah. Jadi kami telah melihat apakah teknologi yang menepati ciri-ciri yang dinyatakan oleh McElvey, yang dikatakan oleh David, dikatakan oleh Faramazi, oleh Abdul Karim Ilyas, yang boleh digunakan. Dan pada masa itu kita melihat juga kesukaran ketika pandemik ialah isu pelan data yang terhad. Pada masa itu tidak ada lagi package-package yang disediakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Capaian internet yang lemah, tidak semua lokasi dapat internet yang tinggi. Kalau kawasan luar bandar ataupun dalam kawasan bandar sekalipun, ada tempat-tempat tertentu yang capaian internetnya minima sekali. Kami melihat perkara itu dan kami telah menetapkan bahawa kami akan membuat kajian berkaitan dengan aplikasi Telegram.
Pada masa itu, itulah aplikasi sembang yang murah, yang berkos rendah, tidak menggunakan pelan data yang tinggi. Dan ada juga fitur-fitur yang menepati keperluan pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif kepada kajian ini, yang pertamanya ialah menentukan tahap pengetahuan murid-murid tentang penggunaan Telegram. Maksudnya, murid-murid tahu tak nak gunakan Telegram ini? Sebabnya kalau teknologi-teknologi lain, kita memerlukan latihan intensif. Sebab pada masa itu kita perlu cepat, perlu mencari cepat apakah teknologi yang baik untuk digunakan. Yang keduanya, menentukan tahap keberhasilan murid-murid selepas menggunakan Telegram. Ini pun satu yang penting. Walaupun dia mudah dicapai, mudah diguna, tapi kalau tak berhasil, tak guna juga. Kemudian tahap capaian dan penggunaan aplikasi Telegram ini, capaian dari segi internet dan penggunaan aplikasi Telegram ini dalam kalangan murid. Yang keempat ialah menentukan tahap persepsi murid-murid terhadap penggunaan Telegram. Apakah persepsi murid-murid terhadap penggunaan Telegram pada masa itu, pada masa kajian kami lakukan itu? Okey. Dan juga kami, yang kelima ialah mengenal pasti perbezaan tahap capaian dan penggunaan Telegram di bandar dan luar bandar. Mengapa kami memilih lokasi ini? Kerana lokasi ini jugalah menentukan beberapa perkara, iaitu capaian internetnya, kemudahan perantinya dalam kalangan pelajar luar bandar dan juga bandar. Kemudian kita melihat kepada metodologi kajian. Kami telah mengumpulkan data melalui soal selidik yang dibuat dalam talian, iaitu menggunakan Google Form, dan diedarkan melalui kumpulan Telegram Tingkatan 3. Soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata, iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Sampel kajian kami meliputi 88 orang pelajar tingkatan 3, 68 orang pelajar murid luar bandar, 20 orang murid bandar, 35 orang murid lelaki dan 53 orang murid perempuan. Dalam soal selidik ini, maklumat-maklumat isi kandungan dalam soal selidik ini ialah berkaitan, pertama ialah maklumat asas murid yang meliputi luar bandar, jantina. Kemudian dari segi pengetahuan, pengetahuan mereka terhadap Telegram, aplikasi Telegram ini. Apakah pengetahuan mereka terhadap aplikasi Telegram? Kemudian dari segi capaian dan penggunaan. Seterusnya dari segi keberhasilan. Dan akhirnya persepsi. Inilah konstruk-konstruk yang kami pilih untuk melihat keberkesanan penggunaan aplikasi Telegram ini dalam pembelajaran PDPR. Untuk pengetahuan, pada masa kami buat kajian ini tidak ada lagi istilah PDPR pada masa itu. Masih pembelajaran dalam talian atau pembelajaran online saja digunakan. Inilah dapatan kajian kami. Inilah dapatan kajian kami. Yang pertama berkaitan dengan konstruk pengetahuan. Kita telah sediakan dalam slide itu, ada jadual interpretasi Skomin yang digunakan. Kalau satu, kalau Skomin dia 1 hingga 2 rendah, 2.01 hingga 3 sederhana rendah, 3.01 hingga 4 sederhana tinggi, 4.01 hingga 5 adalah tinggi. Bagi konstruk pengetahuan, dapatan menunjukkan bahawa murid-murid mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri aplikasi Telegram sebelum memulakan kelas. Inilah dapatan yang penting. Kita dapati bahawa murid-murid ada pengetahuan sedia ada tentang Telegram sebab mereka telah gunakan. Ini aplikasi sembang sesuai dengan dapatan daripada Farah Mazi tadi, kan, daripada Abdul Karim tadi, bahawa aplikasi sembang perlu digunakan untuk teknologi yang merentasi kepelbagaian keupayaan. Satu benda yang mudah, yang mereka dah ada. Mereka dah ada dah ciri-ciri itu. Dan kita tidak memerlukan satu latihan yang intensif untuk murid-murid
menggunakan aplikasi Telegram. Kemudian dari segi kontrak capaian dan penggunaan, murid boleh menggunakan semua aktiviti dalam Telegram dengan baik serta tidak mempunyai masalah capaian untuk menggunakan. Kalau kita lihat tadi konstrak pengetahuan tadi, skor min ialah 4.76, tinggi tu, hampir 5. Bagi capaian dan penggunaan, skor min dia ialah 4.44, pun tinggi. Maksudnya murid-murid boleh menggunakan aplikasi Telegram ni, dan kemudahan-kemudahan yang ada murid tahu nak gunakan, dan capaian ini mereka tidak ada masalah untuk menggunakan. Jadi pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Kemudian konstrak keberhasilan, dan kita dapati bahawa konstrak keberhasilan dia skor min dia 4.34, masih dalam golongan tinggi. Maksudnya semua aktiviti pembelajaran boleh digunakan menggunakan aplikasi Telegram. Kita boleh PAK 21, 4C dalam PAK 21 tu boleh. Kita boleh gunakan dengan Telegram sahaja. Kita tidak perlu memerlukan aplikasi yang canggih-canggih untuk melakukan PAK 21. Jadinya kajian ini telah membuktikan bahawa kita tidak perlu takut untuk menggunakan satu aplikasi yang murah yang boleh dicapai oleh semua untuk kita menjalankan semua aktiviti pembelajaran kita. Ini telah dibuktikan dalam kajian ini. Begitu juga dengan persepsi 4.29. Kami mengkategorikan walaupun 4.29 itu masih tinggi, tapi kami mengkategorikan sebagai sederhana tinggi. Kena ingat pada masa itu kita masih mula lagi menggunakan aplikasi teknologi ini, dan pelajar pun masih belum percaya sepenuhnya aplikasi Telegram ni boleh mampu digunakan oleh mereka. Mungkin mereka terfikir tengok orang guna Google Meet, guna orang Microsoft Teams, mereka rasa boleh ke guna Telegram ini. Itu yang persepsi dia mereka agak masih tinggi tetapi agak kurang sikitlah. Kemudian tahap capaian dan penggunaan lokasi. Dari segi lokasi, murid di bandar dan bandar mencapai internet yang baik semasa menggunakan Telegram. Ini yang kita katakan, walaupun mereka menggunakan Telegram dalam capaian internet ataupun liputan internet yang minima, tapi Telegram ini masih boleh digunakan. Kalau kita guna Google Meet, tak dapat guna. Tak boleh guna kalau liputan internet kita lemah. Tetapi insya-Allah Telegram boleh. Ini kesimpulan kepada kajian kita. Ciri-ciri Telegram yang memenuhi semua keperluan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Ciri-ciri yang ada dalam Telegram itu boleh memenuhi semua keperluan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Telegram memberi resolusi kepada isu pandemik dari segi isu ekonomi, pelan peranti, pelan data dan peranti terhad dan juga lokasi. Maksudnya kalau kata pelajar yang berpendapatan rendah pun masih boleh belajar. Tak ada alasan untuk mereka tidak belajar. Walaupun perantinya hanya smartphone biasa saja pun masih boleh belajar. Walaupun mereka duduk di luar bandar pun boleh mereka belajar dengan menggunakan aplikasi Telegram. Ini yang kita nak tekankan ke dalam kajian ini. Tidak semesti menggunakan teknologi yang hebat saja, yang canggih saja. Dan Telegram pun sekarang ni sedang berevolusi, ditambah baik. Dan ini juga akan menambahkan lagi relevannya penggunaan Telegram. Dan akhir sekali, kita cadangkan kajian lanjutan kita ialah menentukan hubungan penggunaan Telegram dengan pencapaian akademik. Ini adalah kajian lanjutan yang kita boleh gunakan. Tengok ada tak kesan dia dari segi pencapaian akademik ini. Saya ingat itu saja daripada saya untuk membentangkan kajian ini, dan saya terima kasih kepada pihak penganjur, Bahagian Pengurusan Sekolah Bersama Penuh, dan juga kerjasama Majlis Pengetua Malaysia. Dan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada guru saya yang membantu dalam kajian ini, Puan Siti Aisyah binti Muhammad Akashah, yang sama-sama menyiapkan kajian ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.